Ya maaf. Yaudah bantuin berdiri. Aduh, 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 kaki gue sakit. Aduh, kaki gue gak bisa jalan deh. Lu pegang, enggak gue. Ah, ilah, nyusahin aja. Ah, aduh. Ilah. Aduh. Lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa ya, sakit ini kaki gue. Yaudah, tunggu sini, bentar. Gue beli obat dulu. Nggak usah beliin gue obat. Alarm gue bunyi nih, waktunya ketemu sama sayang. Pokoknya sekarang gue harus ketemu sama Okan, lontrin gue ya. Tapi tak, gue nggak... Aduh, nggak ada tapi-tapian. Pokoknya sekarang juga lo harus anterin gue, karena gue nggak mau sampai telat ketemu sama Okan. Pokoknya harus tanggung jawab, gue nggak mau telat sampai ketemu sama pacar gue. Ya, yuk. Terus gue nganterin lo pakai apa? Gue lagi nggak bawa motor. Iya pemata hati, that girl is poisonous. Iya pemata hati, she is a heartbreaker. Halo sayang, kamu di mana? Aku udah sampai loh di sini. Aku nungguin kamu di sini dengan setia. Iya sayang, sebentar ya. Ini soalnya aku lagi kena musibah nih. Iya, sebentar tunggu ya. Oke sayang. Enggak, ya sampai sini aja, aku mau ketemu sama Okan. Terus sepeda lu? Sepeda gue bawa, lu pulang naik apa? Ya kan di dalam ada pacar gue, Indra, ya pasti gue anterin pulang lah. Ya udah pokoknya sekarang gue minta tolong anterin sepeda gue sampai rumah dengan selamat. Oke? Okay? Dadah! Gila yang ketemu Okan aja lu semangat. Gue disuruh bawa pulang sepeda. Pelan, hati-hati. Pelan. Silahkan, sayang. Itu kan Okan. Bener kan itu Okan? Hei, hati dong, Mas. Mana sih? Iya, maaf. Oh iya, Meta. Gue harus kasih Meta.
dan yakinkanku untuk memilihmu dalam hati. Minta telepon lagi. Inginkan kamu berharap untuk dapat bersama. Kok gak diangkat sih? Itu kan pasti dia marah deh gara-gara gue telat. Terus jadinya ninggalin gue pulang. Telepon lagi deh. Dan bertanya. Ayo dong, sayang angkat dong. Jangan marah. Men. Indra, Andra. Tuh kan, gara-gara lo nabrak gue sih tadi nih. Okan pasti marah sama gue, terus tinggalin gue pulang duluan. Aduh gimana dong, dia marah sama gue. Tak, gue lihat. Tuh kan, lu kan. Pokoknya lo harus bantuin gue jelasin semuanya ke Okan. Kalau misalkan gara-gara lo tadi bikin gue jatuh dari sepeda, kaki gue jadi luka, terus gue jadi telat kesini ya. Ya, ya pokoknya bantuin gue jelasin ke Okan ya. Gue pengen kasih tahu sih sebenarnya ke Meta, tapi gue nggak tega kalau Meta tahu dia diduain sama Okan. Iya. Gue bakal bantuin lo ngomong. Beneran? Makasih Andra, lo tuh emang sahabat gue yang paling baik. Makasih banget. Ya. Mana ya barang pesanannya si Meta? Ini kali ya. Iya. Hah? Kenapa sih? Enggak kenapa-napa. Lumayan. Lumayan apanya? Iya, lumayan bagus. Oh. Kita cari di sana aja. Kenapa? Cari di sana aja. Hah? Bener-bener itu cowok. Pokoknya gue harus kasih bukti ke Meta. Kalau ini tuh bagus gak sih? Hah? Coba ya kak. Ini agak lucu juga sih gambarnya, tapi kamu mau yang ini? Enggak deh, nanti aja. Ayo kita lihat lagi sana yuk. Yuk. Aduh, gak mungkin. Okan tuh gak mungkin kayak gitu. Ya ampun, OMG. Gue tuh gak mungkin salah lihat. Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri kalau dia itu lagi jalan sama cewek lain. Lo tuh kalau cinta jangan buta-buta amat dong. Ya kan, Dra? Dra, kita itu sebagai best friend forever, kita harus melindungi sahabat kita yang satu ini dari playboy itu, ya kan? Iya. Ibu sih terserah Meta aja deh. Selagi Meta bahagia, gue juga bahagia. Gimana mau kita kasih tahu juga dia nggak bakal dengar. Aduh, gini deh, pokoknya intinya gue nggak percaya sama lo. Gue yakin lo pasti salah lihat, karena Okan tuh cowoknya tuh manis, sweet banget. Jadi dia tuh nggak mungkin yang namanya selingkuhin gue. Oke? Sekarang gini, kalau emang lo nggak percaya sama gue, lo telpon Okan sekarang. Dan gue yakin banget dia lagi sama cewek lain. Cepet. Gue udah bisa sama si Manda. Ya sayang. Sayang, maaf banget nih tadi aku langsung pergi. Ini aku ada urusan mendadak. Sampai aku gak sempet lo ngecek handphone. Ya ampun sayang, thank God. Aku kira tuh kamu marah tau gak sama aku. Halo, sayang. Sayang, kalau aku boleh tahu, tadi kamu tuh ada urusan apa ya? Oh, tadi itu aku ada sepupu aku, dia baru datang dari luar negeri. Jadi aku ngajak dia keliling Jakarta aja karena dia nggak tahu Jakarta. Oh, nemenin sepupu kamu. Ya udah sayang, nggak apa-apa kok. Soalnya tuh tadi ada teman aku
kayaknya dia salah lihat deh. Dia bilang katanya dia lihat kamu pergi mesra-mesraan gitu sama cewek. Kamu gak mungkin kayak gitu kan ya sayang ya? Ya enggak lah sayang, itu sepupu aku kok. Mungkin temen kamu aja kali matanya seliwer. Lagi pula kan kamu tahu kalau cinta aku tuh cuma nama kamu doang. Ya udah deh sayang, kalau gitu kamu hati-hati ya. Salam buat sepupu kamu. Iya sayang, ada kamu juga ya. Love you honey. Udah deh lo denger sendiri kan tadi, dia tuh pergi sama sepupunya. Enggak, lagian ya Meta, mana ada maling yang mau ngaku. Gue tuh ngeliat dengan kepala mata gue sendiri Meta. Aduh udah deh, serah lo deh. Pokoknya yang jelas sekarang gue percaya sama Okan. Dia itu emang pergi sama sepupunya. Enggak, dia bohong. Mungkin dia bohong. Dia bohong, dia bohong. Enggak mungkin dia bohong. Enggak, dia gak bohong sama gue. Lu tahu kan kalau Meta itu cinta mati sama Okan. Lu jangan ngomong gitu, ntar dia bisa sedih. Pasti seneng gue kasih ini. Banget sih lo, gue belum sarapan. Selalu deh. Sama Indra, katanya Indra mau traktir kita berdua. Mata lu traktir? Kata siapa? Tadi lu ngomong katanya mau traktir kita berdua. Enggak. Enggak deh, gue gak ikut. Gue mau nungguin Okan, katanya Okan mau jemput gue, Sar. Hah? Lu masih sama cowok itu? Ya ampun, gue berharap banget kalau lu tuh cepet banget. Gue jalan dulu ya, tak. Gue traktir, ayo, gue traktir. Cantik banget sih. Udah deh, gak usah gombal ya. Gak usah gombal, oke? Okay? Okan! Berani-beraninya lo ngedian sahabat gue. Ini siapa? Gila. Nanti aku ceritain. Yuk. Enggak, ayo kejar. Ayo. Mana tuh si Okan? Biar gue langsung laporin Meta, biar dia langsung diputusin. Gue tuh benci banget deh sama si Okan. Gue tuh mau si Meta itu buka matanya. Orang banyak kok laki-laki di luar sana. Mendingan juga lo, Hendra. Ya mana mau lah Meta sama gue. Hah? Maksud lo? Kalau Meta mau sama lo, lo mau sama dia gitu?
masih nungguin Okan? Ya abis kan dia bilang dia tuh mau jemput gue dan dia tuh gak mungkin bohong, Dra. Cuma dari tadi gue teleponin handphonenya gak aktif. Gue telepon rumahnya juga gak diangkat-angkat. Dra, gue khawatir ya gimana ya kalau misalkan terjadi apa-apa sama Okan? Meta, Okan tuh sebenarnya selingkuh. Dra, gue tahu. Apa jangan-jangan Okan masuk rumah sakit? Oh iya, kalau misalkan dia kenapa-napa, dia kecelakaan, dia masuk rumah sakit, berarti sekarang dia lagi... Dra, lo please, lo harus anterin gue ke rumah sakit sekarang ya, Dra. Lo harus anterin gue ke rumah sakit. Meta, Okan itu gak ada di rumah sakit. Aduh, Dra, masa lo gak mau nganterin gue ke rumah sakit sih? Gue sahabat lo, kalau pacar gue kenapa-napa ya, maksudnya lo harus bantuin gue juga dong. Ayo, pokoknya sekarang anterin gue ke rumah sakit. Ayo. Biar gue yang cari informasi soal si Okan. Mendingan lo sekarang gak usah mikirin dia, terus lo pulang. Ya gak mungkin bisa lah, Dra. Lo bayangin dong, lo punya pacar terus tiba-tiba pacar lo ngilang gak ada kabar. Ya lo pasti khawatir kan? Ya lo harus bayangin dong gimana perasaan gue sekarang. Meta, Meta. Kalau aja lo tahu sekarang nih, cowok lo lagi asik-asik sama cewek lain. Dra, pokoknya lo harus bantuin gue sampai gue ketemu sama Okan ya. Pokoknya gue harus ketemu sama Okan. Gue gak mau dia sampai kenapa-napa. Lo tahu kan gue cinta banget sama Okan. Gue cinta mati sama dia. Meta, iya. Gue tahu. Yaudah, nih lo sekarang istirahat. Ntar biar gue yang cari, oke? Okay? Ayo, udah. Diam. Seneng lo ya, hah? Seneng? Udah nyakitin Meta, terus lo bahagia sekarang, hah? Jalan sama cewek lain, gitu. Apa urusannya sama lo? Apa urusannya sama gue? Gue gak akan biarin lo untuk nyakitin Meta lagi. Kemarin-kemarin gue diemin aja, karena gue gak mau Meta tahu kebusukan lo. Jadi gue harus terima kasih nih sama lo. Itu, gue kasih tahu sama lo ya. Meta tuh cinta mati sama gue. Jadi mau lo ngomong apa juga dia gak bakalan percaya sama lo. Dia bakalan dengerin gue. Jadi, mendingan lo pergi deh. Lo buang-buang waktu di sini. Dan satu lagi, mau gue mainin Meta, mau gue jalan sama 1000 cewek, itu urusan gue. That's not your business. Oke? Okay? Awas lu nyakitin Meta lagi. Itu pelajaran pertama buat lu. Nomor yang ada tuju sedang tidak aktif. Aduh, Okan tuh sebenernya kemana sih? Ini handphonenya gak diangkat-angkat. Telepon rumahnya juga gak diangkat. Dia gak tau apa, gue khawatir banget sama dia. Bukan gak aktif. Gue nangis deh. Siapa tuh? Langsung kesini buat nemuin kamu. Handphone aku tuh hilang. Hilang? Ya makanya kamu gak bisa kan hubungin aku. Kok bisa? Aku kenapa gagal sayang? Dan kamu gak akan percaya. Kalau ketua dari begalnya itu sahabat kamu sendiri. Sahabat aku? Maksud kamu siapa deh? Ya siapa lagi? Si Indra itu sahabat kamu. Indra? Iya. Malah kamu tahu, dia tuh ngancem aku buat mutusin hubungan aku sama kamu. Aku gak ngerti dia kenapa gak suka banget kita jadian, sayang. Kamu serius? Kamu beneran yakin Indra ngomong kayak gitu sama kamu? Kamu gak percaya sama pacar kamu sendiri? Iya, bukan gitu, sayang. Tapi ya aku shock aja, aku kaget. Aku tuh gak nyangka. Indra kok bisa tega banget sih ngelakuin semua itu sama kamu?
mungkin dia cemburu kali sama aku. Maksud kamu? Ya, dia suka sama kamu. Mungkin dia berasa dia tuh cowok yang paling pas, yang paling cocok untuk mendampingin kamu dibanding aku. Kamu ngejahatin kamu, dan yang paling parah tuh dia pura-pura baik sama aku. Dia nemenin aku keliling-keliling nyariin kamu, padahal dia jelas-jelas tahu kamu ada di mana. Mampus lu, Ndra. Kenal lo sekarang. Kayak ada yang ngeliatin gue ya? Perasaan gue aja kali ya? Nih. Apaan tuh yang gerak, buset? Ular kali ya? Eh! Ngapain lo di sini? Lo mau mata-matain gue ya? Oh, lo sengaja pasti kesini mau nuduh-nuduh Okan yang enggak lagi kan? Enggak, tak. Gue sih mau balikin buku nih. Nih, gue balikin buku tuh, pelajaran. Enggak, ini pasti alasan doang kan? Pasti alasan doang kan? Pasti sebenarnya lo gak mau balikin buku, lo yang memata-matain gue kan? Aduh udah deh, gue tuh malas banget sama lo tau gak? Selama ini lo tuh udah gue anggap gak cuman sahabat, tapi udah kayak saudara gue sendiri, diam. Terus abis itu gue ceritain semua masalah hidup gue sama lo, tapi ternyata lo malah ngerusak kebahagiaan gue, lo rusak hubungan gue sama Okan. Diem, pokoknya sekarang intinya gue udah gak mau lagi liat muka lo. Tak.
gue baru balik dari luar nih. Iya, iya, ntar deh gue atur waktu buat ketemuan sama lo, oke? Okay? Siap, oke. Maaf ya, lo gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Hai, gue Daniel. Apalah, gue jadi punya alasan buat ketemu lagi, Meta Joannis. Baik banget sih jadi orang. Kamu tahu gak? Kaca itu kan bening. Hati kamu tuh lebih bening dari kaca. Bisa aja sih gombal. Ya aku makin sayang deh sama kamu. Makasih ya sayang. Sayang sama kamu sayang. Oh iya. Sama aku mau kasih tahu kamu. Mulai sekarang aku cuma akan percaya sama kamu. Aku gak percaya lagi sama sahabat-sahabat aku. Mereka semua tuh ternyata munafik. Pokoknya sekarang aku cuma akan dengerin kamu. Cuma ada kamu sayang. Gak ada lagi tuh Indra sama Sisi. Iyalah sayang, sahabat kamu itu cuma pengen ngancurin hubungan kita doang. Makasih ya sayang udah percaya sama aku. Iya sayang. Aku dulu dong. Sayang. Aku paling cantik. Sayang. Kok kayak ada yang getar-getar ya? Oh iya. Ini handphone baru aku sayang. Nanti aku kasih nomor aku yang baru ke kamu ya. Sepupu aku ngajakin jalan lagi sayang. Sepupu kamu? Iya sepupu aku. Oh sepupu kamu yang dari luar negeri itu? Bener. Ya udah jalan aja sayang. Ya tapi kan kita pengen cari buku buat aku nanti. Udah kamu tenang aja, aku bisa cari sendiri kok. Sekarang kamu temenin sepupu kamu dulu. Kan kamu sendiri yang bilang, katanya dia udah lama gak hangout di Jakarta. Makasih banget ya sayang. Sama sayang. Yaudah Gi. Makasih ya. Peluk dulu dong. Yaudah hati-hati ya. Bye sayang. Dadah. Love you. Love you too. Sumpah ya, gara-gara playboy cap kodok itu, kita tuh jadi berantem tau gak? Bahkan lo dituduh yang bukan-bukan. Dra, lo dengerin gue gak sih? Pelangap longo, pelangap longo, emangnya gak sakit hati apa? Ya sakit sih, cuma ya mau gimana? Orang bukan salahnya Meta kok, salahnya Okan? Ya juga sih salahnya Okan. Sumpah ya pengen gue tarik tuh gak sih jenggotnya? Sok gantengan. Ya. Dah, makan. Tunggu sini ya. Sisi mau beras. Loannya. Siapa lo? Cangcorang. Dengerin gue ya. Mendingan sekarang lo jauhin si Okan. Karena dia itu pacarnya sahabat gue. Daripada lo sakit hati. Lo tuh lagi halu ya? Oh, gue inget sekarang.
Lo itu cewek stres yang ngejar-ngejar Okan kan? Ngapain lo pakai bilang dia itu pacarnya temen lo segala? Lo udah stres. Apa? Lo ngatain gue stres? Iya. Yang stres itu lo. Lo itu udah ngambil pacarnya sahabat gue. Eh, diem lo. Lo yang diem. Lo. Lo yang lo ngapain? Lo ngapain? Lo siapa? Lo tuh yang punya diem. Minggir! Minggir! Apa lo kaget senang jauh? Apa lo tuh cewek stres aja kan? Cewek stres. Jelas tau. Loh, ini kan Sisi. Ini dia ribut sama siapa, parah banget. Gue telepon gak ya? Ah, tapi kan gue lagi marah sama dia. Ya lagian lu juga ngapain sih pakai ribut segala? Biarin aja. Biar tuh orang tahu siapa Okan yang sebenarnya. Gue tau gak sih, malah gue tuh dikira dia gue tuh naksir sama si Okan. Gila kali ya? Kalau bukan karena Meta sahabat gue ya, gue gak bakal tuh nyamper-nyamperin kayak gitu. Gue bilangin dong sama Meta. Ya abis gimana, gue juga bingung mau ngomong apa sama dia. Ya bener kata lu, dia tuh udah cinta buta sama Okan. Iya juga sih. Ya udah sayang, sekarang kamu gak usah percaya sama omongan tuh cewek stres ya. Iya, aku juga gak percaya. Tapi tuh cewek stres tuh udah bikin aku kesel, tau gak? Ah. Gak usah cemberut gitu loh, ntar gak cantik lagi loh. Ya udah, gimana biar kamu seneng nih kita belanja aja. Aku beliin kamu baju. Beneran? Bener? Kalau gitu, kita beli sekarang aja yuk. Eh, aku mau tinggi dong. Ini kayaknya lucu deh. Yang ini juga lucu kok. Tapi kayaknya aku lebih suka yang warna ini ya. Bagus gak kalau ini? Semua baju kalau nempel di badan kamu tuh bagus aja. Masa sih? Ya, kamu cantik. Ih, ya udah. Kenapa susah banget sih nyariin buku buat tugasnya Okan? Dari tadi gak ketemu-ketemu lagi. Telepon aja kali ya. Aku terima telepon dulu ya. Yaudah, oke. Halo sayang. Sayang, kamu lagi hangout di mana sih kok berisik gitu suaranya? Aku lagi di rumah sakit sayang. Nganterin saudara aku. Oh iya, padahal aku baru aja mau minta tolong kamu temenin aku cari buku. Abis dari tadi aku udah kemana-mana gak ketemu-ketemu bukunya sayang. Ya sorry sayang, kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya kan gak mungkin juga aku ninggalin saudara aku sendirian. Ini aja, aku serahin semuanya sama kamu. Aku percaya, pokoknya pilihan kamu pasti aku senang. Oke? Lo tuh jalan pakai mata gak sih? Sorry ya. Halo sayang. Sakit tau gak? Lo tadi nginjek kaki gue. Ih, gue gak sengaja, maaf ya. Ya makanya kalau jalan itu lain kali tuh pakai mata. Punya mata? Iya punya, kan tadi gue udah bilang gue minta maaf. Ya udah, makanya lo tuh kalau jalan hati-hati. Ya kan gue udah minta maaf, kok lo jadi nyolot sih? Ya tapi sakit, kaki gue mau injek. Ya gue gak sengaja, kan gue udah minta maaf, semuanya gimana? Ya udah, lo jangan tinggi-tinggi gitu dong suaranya. Gawat. Kok mereka berdua bisa ketemu ya? Ribut lagi. Waduh, bisa berabi nih. Familiar ya? Kayak gue pernah lihat di mana gitu. Oh, dia kan yang waktu itu berantem sama Sisi. Itu cewek sebenarnya siapa sih?
balikin barang lo yang ketinggal di dalam. Makasih ya. Bukannya yang... Meta? Ketemu lagi kita. Iya, gue juga gak nyangka loh kita bisa ketemu lagi. Ya ampun. Beneran, sorry, maaf ya. Tadi gue gak sengaja loh mukul lo. Gak apa-apa, kok gak apa-apa. Gue seneng kali bisa ketemu lagi. Gimana kalau lo gue anterin? Mau gak? Emangnya gak ngerepotin? Enggak, santai aja kali. Gue malah seneng bisa nganterin lo. Oh ya? Nganterin gue. It's okay. Gue seneng kok bisa nganterin lo. Dan gue harap kita bisa ketemu lagi nanti. Ya udah kalau gitu gue masuk ya. Halo. Iya ya. Gue on the way ke rumah lo sekarang. Okay. Nah, sekarang gue punya dua nih. Satu, lumayan cantik sih. Banyak banget, mana harus keluar semua besok lagi, gimana ngerjainnya? Tapi nggak apa-apa deh, demi pacar tersayang, semua pasti gue lakuin. Semangat. Ngomong-ngomong, Okan lagi ngapain ya? Video call ah. Lihat dong. Jangan ntar lo naksir lagi. Ya elah, gue juga punya cewek yang gue taksir kali. Tetep aja, namanya cowok ngeliat cewek bening dikit juga lo sosor. Gue tiba-tiba muka kayak lo nih. Kambing dibedakin lo demen. Emang lo ah. Bentar ya, gue jawab dulu. Masih ada alasan buat gue ketemu sama lo. Imut cantik mengemaskan di kampus ini. Hai, gue Daniel. Cowok biasa aja, nggak kuliah di sini juga. Amat sih lo. Oh iya, lo kan nggak kuliah di sini, terus lo ngapain kesini? Sebenarnya sih, gue lagi nyari cewek namanya Meta. Lo kenal? Meta mana ya? Gue punya sahabat namanya Meta. Ibu-ibu di kantin di sini juga namanya Meta. Terus
Pokoknya banyak nih arah Meta di sini. Meta yang ini. Hah? Ini sih Meta sahabat gue. Lo ngapain nyariin dia? Lo ngapain nyengir-nyengir? Lo suka ya sama dia ya? Asal lo tahu ya, dia itu punya cowok dan dia itu cinta mati sama cowok itu. Jadi lo gak mungkin dia gak dapetin dia. Oh ya? Jelas banget info lo. Ah, tapi gue kesini cuma membalikin kartu ini ke dia. Wah, Daniel? Kok bisa di sini sih, lo ngapain? Hai, ini gue mau balikin kartu ini. Sini. Gue dicuekin. Lagian Meta ngapain deh ngeladenin itu laki? Kayaknya dia cinta buta sama Okan. Kok lo bisa ada di sini sih? Kok lo bisa tahu gue kuliah di sini? Nih, gue mau balikin kartu mahasiswa lo yang waktu itu jatuh. Gue lupa ngasih lo kemarin. Ya ampun, gue kira ini hilang tau nggak? Ternyata sama lo. Eh, tapi gue masih nggak nyangka. Dia nitip gitu, minta tolong gue beliin dia buku-buku buat tugas kampusnya. Waktu itu sih sebenarnya gue udah sempet kesini, cuman ada insiden gitu deh. Oh, insiden apa? Adalah insidennya nggak ngenakin, pokoknya malas gue ingat-ingatnya. Yuk. Terus lu ngapain ngikutin si Meta? Lu nanya gue, lu sendiri ngapain? Ya, gue cuma pengen ngecek aja. Itu cowok bakalan nyakitin Meta apa enggak? Ya sama, gue juga. Mikir gak sih, si Meta jalan sama tuh cowok? Apa jangan-jangan dia udah putus sama si Okan playboy cap kadal itu? Ya, bisa jadi sih. Tapi cepet banget move on deh. Ya juga ya.
Karena Meta itu cinta mati sama si Okan. Terus gimana dong? Ya, ya gimana-gimana? Makasih ya, hari ini lo udah nganterin gue kemana-mana. Iya. Ya udah kalau gitu gue masuk ke dalam dulu ya. Ada titipan nyokap yang mesti gue ambil soalnya. Mau gue tunggu? Gak usah. Habis ini soalnya gue mau langsung balik ke kampus. Masih ada urusan yang mesti gue selesain. Tapi... Bye! Tapi... gue masih belum puas jalan sama lo. Oke, kalau kamu senyum, kamu seneng lagi, nanti aku beliin kamu baju lagi. Kita belanja lagi. Gimana? Beneran. Bener lah. Bener ya? Iya. Pikir lo udah berubah. Ternyata masih sama aja jadi cewek matre. Lo pasti suka sama Okan karena dia tajir kan? Hani, aku itu... Gak usah panggil gue Hani. Gue udah bukan beruang madu lo lagi. Lo sekarang kena batunya sendiri kan? Yang berubah. Gue.
laki-laki. Setuju. Oh ya, sebelumnya lo harus balas dendam sama tuh cowok. Gimana? Ya. Permisi. Malam. Okan? Ya, malam. Sayang. Kamu ngapain kesini? Pasti kamu nyesel sama keputusan kamu. Ya kan? Kamu minta balikan kan? Kamu minta maaf kan? Tenang, aku udah maafin kamu kok. Karena aku mau kok jadi pacar kamu. Tenang, aku udah maafin. Ya? Ini jadi... ada yang lupa aku kasih sama kamu. Barang spesial. Semoga barang ini bisa jadi kenang-kenangan yang akan selalu ngingetin kamu dan bikin kamu gak pernah lupa. Sayang, kamu gak usah repot-repot, aku terima kamu. Kok gak usah pakai hadiah gini segala. Kamu tuh baik banget sih, sayang. But this is seriously just only for me? Yes, only for you, ya. Yeah. Makasih banget ya, sayang ya. Coba aku lihat. Kamu buka ya. Makasih ya. Sama-sama. Itu dari bungkusnya aja udah cakep tuh. Tikus, apaan tuh lo kasih gue, tuh makhluk, apaan tuh lo kasih gue, aduh gue kirain lo pengen minta maaf sama gue beneran, lo malah ngerjain gue, aduh bebe, aduh kamu malah ngerjain aku sih, aduh bebe, bebe, tolongin dong, aduh lo kasih gue anak tikus. Ini baru sahabat gue yang gak gampang dibohongin. Tapi kalian tenang aja. Pembalasan gue buat si Okan gak selesai sampai di sini dong. Gue akan bikin lo nyesel udah nyakitin gue, Okan. Kok gue jadi malah kepikiran Indra sih? Gak boleh Meta. Lo harus fokus sama tujuan lo untuk kasih pelajaran sama Okan. Betul. Daniel, sorry tadi lo kena judes gue. Meta.
Halo Meta, kok lu nelpon gue sih? Gue pikir lu lagi gak pengen ngomong, pengennya WhatsAppan doang. Iya, bisa biar Abdul aja. Kalau lewat WA doang kayaknya kurang gimana gitu. Sorry banget ya. Iya, santai aja kali. Lu udah gak apa-apa kan? Bohong banget gak sih kalau misalkan gue bilang gue udah gak apa-apa? Iya juga sih. Sorry ya. Kok lu malah minta maaf sih? Kan lu gak salah apa-apa. Duh, gue tuh pengen banget bisa menghibur lo dan bikin lo bahagia lagi, tau gak sih? Serius? Lo bener pengen bikin gue bahagia? Serius lah, Meta. Kapan gue tuh gak serius sama lo? Berarti lo janji ya, mulai sekarang lo harus selalu bikin gue bahagia, oke? Dengan senang hati, my princess. Terima kasih. Gue gak bisa bohongin perasaan gue lagi. Kalau gue emang ini benar-benar suka sama Meta. Ini nih sekarang kesempatan gue. Karena Meta lagi single. Dan gue harus bilang sama Meta kalau gue cinta sama dia. Mana sih Meta? Gak keluar-keluar. Mau ngenalin lo sama cowok baru gue. Hah? Lo udah punya cowok baru? Gue aja 7 bulan pertama gue belum pernah dapet cowok baru. Aduh udah deh kalau masalah jodoh lo tenang aja. Kalau misalkan lo rajin berdoa, rajin beramal, rajin menabung, pasti Tuhan akan menjawab doa lo dan akan menurunkan jodoh lo dari langit. Amin. Pokoknya sekarang lo kenalan dulu sama cowok gue yakin lo pasti gak nyangka deh cowok gue. Jadi kira cowok lo ini?
siapa nih? Daripada dibuang, mending buat gue. Lumayan buat menghibur hati gue yang lagi galau. Duh. Apa gue telepon Meta aja? Siapa yang ngerjain tugas gue nih kalau gak ada dia? Coba aja kalau nggak ketahuan sama dia nih, pasti nggak bakalan kayak gini nih. Ah, gue telepon dia aja kali ya. Gue minta balikan gitu. Daniel. Ngajar tuh anak. Kok dia yang nikung gua? Woi, ada gua tuh. Maling! Maling! Ada apa, Mas? Situ sepeda saya dimaling tuh. Wah, wah. Bener tuh maling tuh ya. Nang-nang di kiri. Aduh, tanjakan lagi. Sangat berat ya. Kayaknya mau dibantuin orang. Atau nomor dua. Aduh. Tapi seru banget ya dari tadi. Ya, happy lah ya. Happy dong pasti. Makasih ya udah ngajakin sepedaan kayak gini. Ya, buat kamu apa sih dan ya. Berhenti lo. Aduh, sih pokoknya hari ini gue puas banget karena gue udah berhasil bikin Okan sewot dengan jalan sama sahabatnya sendiri, si Daniel. Kok lu kayak gak semangat gitu sih? Kan gue lagi cerita sih. Biasa, penyakit bulanan. Oh, pantesan. Pokoknya sekarang gue kesini bener-bener cuman karena gue mau ngasih tahu kabar bahagia ini sama lo. Dan makasih banyak ya, sih. Lo udah jadi sahabat gue yang baik banget selama ini. Ternyata waktu itu lo ribut sama cewek selingkuhannya Okan karena lo belain gue. Dan gue lupa bilang makasih sama lo. Pokoknya sekarang gue seneng banget karena tujuan gue udah tercapai. Gue emang sengaja nerima cintanya Daniel untuk balas dendam sama Okan. Dan sekarang dia pasti lagi kesel banget sih. Daniel? Kok lo mainin Daniel sih? Salah
salahnya Daniel apa, tak? Kalau sekarang mirip sama Okan sih? Kalau sewot sih? Ya gimana gue gak sewot? Gue benci banget sama Okan dan sekarang lo mirip sama Okan. Suka mainin perasaan orang. Ya, tapi kan lo sendiri yang nyuruh gue balas dendam sama Okan. Ya gak dengan mainin perasaan orang dong, tak. Ya tapi gue gak mainin perasaan Daniel kok. Abis ini juga gue pasti bakal ceritain dan bakal jelasin semuanya sama dia. Lo jangan marah-marah sama gue gini dong, emang kenapa sih? Karena gue suka sama Daniel. Dan lo, orang yang beruntung udah dapet Daniel setelah putus dari Oka. Sisi! Jadi Sisi suka sama Daniel. Astaga Meta, lo tuh bodoh banget sih. Indra mana ya? Kok tumben sih dia nggak nongkrong di sini? Di kampus juga dari tadi nggak ada. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya Indra suka banget nongkrong di bawah nih pohon? Mau ngapain lagi sih kesini? Meta, kasih aku waktu ya. Please, aku bisa ngerubah semuanya. Aku mau minta maaf sama kamu. Aku mau balikan lagi sama kamu sayang, please. Gak ada yang namanya kesempatan kedua. Gue tuh bener-bener bodoh ya selama ini. Gue sayang banget sama lo, gue cinta buta sama lo. Sampai-sampai gue gak sadar sama sekeliling gue. Dan gue gak sadar kalau ada orang yang bener-bener sayang dan cinta tulus sama gue. Maksud kamu Daniel? Meta, kamu tuh baru kenal sama Daniel, kamu gak tahu siapa Daniel? Bukan. Dan lo gak perlu tahu siapa orangnya. Iya siapa, cowoknya siapa? Kamu bilang sama aku. Aku yakin ya, gak ada cowok yang lebih baik dari aku untuk nemenin kamu, untuk jadi pendamping kamu. Lo halu ya? Udah deh, gue tuh udah males liat muka lo tau gak? Jadi mendingan sekarang lo pergi dari sini dan gak usah temuin gue lagi. Naik dulu.
apa sih? Indra sahabat gue yang paling baik. Mungkin karena rasa nyaman gue selama ini di deket lo, gue jadi gak sadar kalau sebenarnya gue juga punya perasaan suka sama lo. Gue malah bengong sih, gue kan barusan bilang kalau gue suka sama lo, Indra. Indra, lo mau gak pensiun jadi sahabat gue dan jadi pacar gue? Jadi lu nembak gue? Emangnya salah? Ya salah lah. Harusnya tuh cowok yang nembak cewek, bukan cewek yang nembak cowok. Meta. Meta mau ngajar pacar Indra? Aduh, jadi gini sih lo coba. Ya, jawab dong. Meta bukan pacarnya Daniela. Kalau masalah itu, jadi gini ceritanya. Dan kalau lagi gue udah minta maaf ya karena gue manfaatin lo. Gak apa-apa, Met. Gue juga sebenarnya sadar kok kalau lo tuh cuma manfaatin gue. Ibarat kata mancing, lo lempar umpan, gue makan umpan. Maksudnya? Ya sebenarnya gue ngelakuin ini semua karena pengen ngasih pelajaran kok kan. Karena gimana pun juga, gue sama dia kan sahabat baik. Dan gue pengen dia berubah jadi orang yang lebih baik. Jadi lo bener-bener maafin gue. Jadi lo bener-bener gak marah sama gue. Makasih banyak ya. Gue yakin kok. Cowok sebaik lo pasti akan dapetin cewek yang jauh lebih baik. Dan gue tahu siapa orangnya. Siapa? Oh gitu. Jadi Indra mau nggak bantuin Meta? Bantuin apa? Apain sih Indra nyuruh gue kesini? Bung! Daniel? Lo ngapain di sini? Sorry ya gue ngagetin lo. Gue gak apa-apa kok dikagetin lo tiap hari. Harusnya gue gak ngomong gitu ya, lo kan pacarnya sahabat gue. Siapa bilang? Gue masih jomblo kok. Hah? Bukannya lo sama Meta ya? Enggak sih, kita cuma pura-pura aja buat balas si Okan. Pura-pura? Eh bangun lagi deh. Serius? Ya Tuhan. Buatlah cowok di samping aku suka sama aku, please. Kayaknya doa lu terkabul deh. Maksud lu? Lu lucu. Dan gue suka sama lu. Serius? Jadi gue ada kesempatan di... oh ya, tapi gimana caranya biar lo suka sama gue? Dengan jadi diri lo sendiri, cara terbaik bikin gue jatuh cinta sama lo.
palsu. Semoga aja hubungan mereka berjalan lancar ya. Amin. Udahlah, kita ngapain sih ngomongin Daniel? Mendingan kita apa? Tebu. Itu apa sama begini-begini lagi? Pacaran sih. Pacaran. Ngomong gitu doang susah banget sih. Ngomong aja mau pacaran. Mau pacaran. Mau dong. Oh iya, sayang. Kalau dua orang udah saling mencintai, uang dan waktu hanyalah angka. Tapi yang penting, cinta kita berdua. Gitu ya. Kok perasaan gue kagak enak ya? Hai ganteng. Tuh kan bentukannya kagak enak. Kabur. Ah, jangan kabur dong, aduh. Aku cinta kamu. Dah, ini pak. Emang lu suka sama dia? Apa matanya dimana sih? Oke, let's go cek. Rasa malu telah mencari.